Palembang Icon, salah satu pusat perbelanjaan yang dibangun oleh investor karena melihat perkembangan kota Palembang. Mall yang berada di kawasan Angkatan 45, Sabtu 17 Oktober 2015 melaksanakan perayaan usia 1 tahunnya. Dalam perayaan ini, Choing selaku Direktur Palembang Icon mengungkapkan, okupansi di Palembang Icon Mall meningkat. Jika di awal mall beroperasi dalam 1 bulan ada 200 ribu pengunjung, sejak diresmikan Oktober 2014, rata-rata okupansi Palembang Icon 50 ribu pengunjung. Dan ia optimis akan bertambah meski perekonomian sedang lesu. Ya, sekarang ini udah mencapai 500 ribu orang per bulan. Rizky Kesuma, Sriwijaya TV.